Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di Dapur Manda, masih dengan resep JSR ala Dr. Zaidul Akbar. Teman-teman tahu nggak? Jadi pagi ini aku lagi semangat nih sebelum nyiapin sarapan sehat dengan oatmeal. Kali ini kayaknya nggak pakai oatmeal deh. Nanti udah disimak ya YouTube-nya. Jadi aku mau bikin nih minuman anget dari bahan rimpang-rimpangan. Apa aja bahannya? Jadi tadi teman-teman udah sempat buka ya. Kalau nyimak itu di sebelumnya ada bagaimana Manda mengupas si kunyit ini tanpa membuat kulit tangan itu jadi kuning banget. Tapi ya tetap aja ada sedikit ya yang agak kuning gitu. Ya mirip buat jamu berarti. Jadi aku sudah berhasil mengupas si kunyit. Lalu aku sudah cuci, ini adalah serutan secang. Teman-teman bisa beli di pasar Beringharjo. Manda juga udah loh upload YouTube-nya kalau mau beli di mana. Kemudian Manda sudah siapin kayu manis. Kayu manisnya kalau yang di ini Beringharjo itu sudah ditipis-tipis begini, terus bersih, dan dia itu nih, jadi udah enggak kaku, dalamnya bisa dibersihkan ya, insyaallah bersih gitu kan. Terus serehnya nih udah kita cuci, udah kita potong-potong, kita ambil bagian luarnya jadi bersih seperti ini. Nah, kemudian si cengkeh. Tuh, teman-teman tinggal cuci aja, gampang banget. Mudahan. Nah, lalu jangan lupa ini menggunakan panci yang stainless steel. Tuh, jadi stainless steel. Nih, jadi dia lebih berat gitu kan. Nah, sekarang kita ke cara membuatnya yuk. Pertama-tama kita siapkan airnya, nggak usah terlalu banyak juga. Kalau Manda itu lebih senang kita bikin aja terus, jadi nggak usah sampai banyak banget terus disimpan gitu kan, kurang fresh juga. Nah, ini sudah kita panaskan. Lalu sambil menunggu, Manda mau potong-potong si kunyitnya. Dipotong, diiris aja, diiris tipis aja ya. Nah, setelah mulai agak mendidih, tuh kita masukkan pertama kali adalah si kunyit yang udah dipotong-potong, udah diiris-iris nih. Nah, ini kita masukkan. Jadi kita ambil serutan secangnya dulu, lalu kita masukkan kunyitnya. Teman-teman mau lihat kan berapa menit bikin seperti ini? Cepat banget. Jadi kita kecilkan aja apinya. Habis si kunyit masuk, lalu kita masukkan aja daun secang sekalian. Lalu kita masukkan serai. Serai ini enak banget. Tuh. Lalu kita masukkan si kayu manis. Dan kita masukkan cengkeh. Nah, sebetulnya anjuran Dokter Zaidul Akbar itu kan mengganti gula ke kurma, ke gula aren, atau ke apalagi ya, buah-buahan yang manis gitu kan, madu. Nah, sekarang Manda tambahkan si gula aren ini. Nah, jadi aku masukkan, tapi nggak sebanyak ini ya. Jadi aku masukkan tuh gula arennya ke sini sekalian. Jadi gula aren ini, lebih besar gitu kan, terus isinya itu di bagian tengahnya itu meripil. Jadi kok teman-teman penasaran, si gula aren itu lebih besar gini, terus meripil bagian tengahnya. Nah, ada juga sih gula aren di Omah Sebua kalau mau beli. Di sana juga tersedia bumbu pecel sangrai juga, jadi lebih sehat. Nah kan, kita tunggu ya. Nah, ini kurang lebih sudah 3 menit ya, dan sudah bisa mulai diaduk tuh. Nih,
Ya ampun, jangan dibayangin gak enak ya teman-teman. Ini tuh baunya tuh, ruanganku tuh jadi wangi malahan, beneran. Ih, udah ketagihan ya mungkin karena udah ngerasa enak di badan. Jadi kalau teman-teman mau cobain rasa angetnya, kemudian rasa segarnya rimpang-rimpangan, mulai dari yang gampang aja nih si sereh ini, teman-teman sama kasih si kayu manis. Itu udah enak, tapi dikasih madu ya. Dah, jadi ini itu kurang lebih tadi kan airnya segini nih. Dia udah turun jadi segini kan. Jadi kita panaskan dengan api yang besar. Kemudian sudah siap disantap. Tuh, udah siap diminum sebagai minuman hangat pagi. Tuh. Nanti Manda tuang ya. Manda matikan dulu kompornya. Nah, gelas sajinya sudah disiapkan dan ini juga sudah Manda turunkan dari kompor. Sekarang Manda mau tuang ke gelasnya. Jadi pilih panci yang ada bibirnya. Itu pun masih masuk kan? Nanti bisa diambil. Nah, tuh demikian ya teman-teman. Nah, demikian ini adalah wedang JSR ala dapur Manda. Disiapkan kurang lebih hanya dalam waktu 10 sampai 15 menit karena persiapan. Mudah-mudahan inspirasi sehatnya dari dapur Manda bisa mulai ditiru oleh teman-teman. Manda aja butuh 2 tahun untuk segera memulai. Mudah-mudahan teman-teman lebih cepat lagi ya. Sekian dari Manda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat sehat, semangat.